2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami beserta jamaah Majelis Taklim Al Muhajirin sedang berada di Panti Asuhan Peduli Anak Bangsa. Alhamdulillah tentunya kami bersilaturahmi dan menghantarkan sedikit rezeki dari Majelis Taklim Al Muhajirin. Mudah-mudahan mampu membantu anak-anak yatim piatu, duafa yang ada di Panti Asuhan Peduli Anak Bangsa. Dan saya mungkin menghimbau pada para dermawan dan kaum muslimin wal muslimat yang ingin berbagi ke Panti Peduli Anak Bangsa yang insya Allah ada di Kota Bumi, silahkan datang langsung. Dan di sini banyak sekali anak-anak yatim piatu, duafa. Dan ini salah satunya, ini salah satunya ada yang sedang digendong sama saya. Ini anak segede gini, ini sudah yatim piatu dan dititipkan di Panti Asuhan Peduli Anak Bangsa. Usianya baru 7 bulan ya Teh Intan? Iya, ya? Baru 7 bulan dan dititipkan usia berapa bulan? Hitungan hari. Hitungan hari sudah dititipkan di Panti Asuhan ini. Kita doakan mudah-mudahan anak ini yang sudah yatim piatu menjadi anak yang mulia. Amin. Mempunyai masa depan yang cerah. Amin. Menjadi anak yang soleh walaupun sudah tidak punya orang tua. Amin. Insya Allah banyak nanti orang tua yang akan menggantikannya. Amin. Insya Allah akan beliau. Kami atas nama pribadi tentu mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Panti Asuhan Peduli Anak Bangsa. Itu saja para jamaah rahimakumullah, dan masih banyak anak-anak yang kecil-kecil usia tahunan di sini yatim piatu, termasuk ini yang hitungan hari sudah yatim piatu, sekarang usianya 7 bulan. Yang lucu manis ganteng ini tapi dia sudah tidak punya dua orang tua. Itu saja pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kami dari Majelis Taklim Al Muhajirin bisa kembali bersilaturahmi ke Panti Asuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dibawa aja Mas Ella?